mun andi nikmat pepadang, mun jembar obat tau. Alhamdulillah, e puncak, alhamdulillah, e bengkes, tebalik. Mun susah, pak kampung tukang gebyo reng. Ingat lembut bawa kogik muda? Nggih kan? Dak remah bawa kona kak, billahi rogi le. Mun rogi altu billahi na. Mungkin aku belum polo, betong polo, hasil sangang polo juta. Dah, apa-apa lo ada-ada. Di tetangga ni tanya aku, kok dingin-ding hasil ku kak? Ya oleh sarokoan. Sangang polo juta sarokoan. Tak langkong kak, mun sangang polo juta ya rokok kapi, lagi bibir tiba-tiba cun. Tapi kan seni, kemun seni, kemun bunga, tak sak-kasak, mun ruwet, ilo kebolo, tebalik. Mun bunga kebele, mun nyak pese na kebele, keng ngabele banyak pese ni kebele cara, anda benih pas di rumah nyak pese na, di rumah aja munceng malingnya mana. Maka nak tenggu lemah depan man gadiman lagu na solawat ni, kah haruslah dia solawat. Mun lagu na unyil je kebele lagu na solawat. Ya Rasulullah salam, Allah salamun adi. Kau jom malaikat ngucak cempur kura colong ngarai kok. Beda boleh lagu nasolawat dia bang ada lagu India. Ya Rasulullah salam, Allah salamun alik. Ni kan lagu asli nah. Hamtum javahum gi jab jab tera mira sutahe. Ding 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 ding. Wahahaha kok nyapi di budi keluar saya dentek kok. Allah tahu kok. Yuk aku jadi niat ngaji niat gini gini lagu Indiana kan. Bocah aku. Yang kita ajak dengan secara mana kata andi ilmu. Kule ni ke ilmu tak andi benih anak dia. Mak ion ceng. Ampuan nyanyi India. Ella coba aku dilihat sini pidato cak nyanyi. Nampak bahas hukum neraka jahanam. Muntak mulai kena tung ya. Mik mulai aku apa cong anyar depak lah yo bareng kok ibu. Lepas kena gula man kaman pidato yo nyanyi ya dah. Ya tapi gula syukur gula pidato sambil nyanyi ni kira pikir alhamdulillah lagi gula nyanyi situ waktu gula kau jangan ada era bengkalan mana pita kalip napa ti salib bung napa napa seni kak muntak geleru ah. Ibu bawa tabu na ibu dah jadi kapa ngajian ibu nata seni kak orkes jarak cuma 100 meter. Sosa tuan rumah nata kok ada orang hadir. Kula masuk pengajian ni ke pengajian nata kok tak melot tuli bak bak demaurip tak kok capok dateng artis selawan. Tahu ni kenapa sih jangan apa putra buaya kenapa 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 berkai dia tak tahu. Pengajian kula, alhamdulillah. Ketika kula pengajian nganam ibun laut ni kak hadirin artis dateng. Keng alhamdulillah saya pengajian ni karami sampai tak milo kursi. Sedia kursi petongatos tak dua kan. Tempat ni kini sampai acing kemancing ore. Kula pleman pula nak kerengal dia mulai ka ada jemaah kita pleman. Kula mulai. Lebet i orkes senika. Nik ku ka orkes segula. Pentong ge kok sekali. Ya benih pastoron entar ke bebenih kan len jalan nak atau ler ua ka. Apa dia penceramah di orkes? Anja melirik. Wis kah mulai kah? Saya ngajak pengengko kok. Aloncak ke laut kemarin. Ih, sebel dah. Tadi gula mulai kan lebat di orkes sana kaca dan mobil. Di gula jeling. Ya Allah, saya ku ngarah orkes sebel. Dia telah orang. Ya pengaji nak tak buah orkes satu lo bolo orang garo. Kula sambil keluar, alhamdulillah untung aku dah ceramah sambil nyanyi. Ngarabi masyarakat dek gua kasih dia ajaan pergi karena aja makai pengajian orkes kia jua ya gua. Ya no apa kita terkasih lawan jam makai sedia ajaan pada nyanyi kia. Buang nyong ngocol kia gula aja. Katanya oga memang begitu mana lah tahu. Thank you.
Matura ni kemaki kocak bajingan mun abahas ahlak torokap deng ahlak bajingan ni kampo makala ahlak santri hadir. Bener. Mertu. Matura ni kemaki kocak bajingan ken mun ke kiai takdim luar biasa. Ka para habaib takdim luar biasa. Kan sedek kebajingan matur. Mun pah bade ulama ele cale, bade guru ebe cuba aki. Si keluar di matur ni kebajingan ngala arek. Mana sebe cuba aki kiai dan nak cacacolong. Kula mengke ama ceramah mandeman cang orang kocak ustad keng mun urusan carok tak kocak gula ni kene tak kok gula gula tak usah acarok ekle cebu mati gula cedak gila yo engkau dah mengkene kene raja bu bah. Maksud tamun ngenang naya pada raja hari suruh mulai kadek sing benan hari suruh mulai congok-congkok dia pelan ngucak ni ke ni elok gila orang pelekek benih bik tolong ngasapi seraja ruwa bu bik tolong ngegerang seni ke ni ruwa maka ni ke ni mun nyelet bah tolong ngegerang aduh cepang kabi dengara beci aku. Bajingan Madura ni, kemarin kocak bajingan, cek ke ulama luar biasa. Tengah lebih banyak mana kaji masaus. Bajingan Madura, mun beda ulama ilah cari bajingan sekeluar. Huli liasin karonya mana ustad, mun beda apa-apaan tak kok tercet kan? Madura ni, kemarin kita kocak bajingan tak pada ben bajingan luar Madura. Luar Madura mun kocak bajingan itu konotatifnya negatif. Mun luar Madura kocak bajingan, ni ke artinya cuba. Ken mun ring Madura kocak bajingan, belum tentu cuba. Banyak bangsa kocak bajingan, angko kocak bajingan, belatir kocak bajingan. Ben bajingan Madura kula nggak boleh eman kak diman. Madura make bajingan masuk surga kapti budian. Bu, mak banyak amin banyak bajingan nadi nadi. Maulid nikah. Aja raja aki lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor dua haul. Haul nikah adu aki orang se ampun se. Dua ni kata pada kak lain. Cepun nak kanak makin nikah kontradiktif. Maulid abahas orang lahir, haul abahas orang sedar. Apa nak apa mak lain nikah? Idza utlikal maulid ketika abahas maulid fal murad mauliduhu sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada ungkapan maulud atau maulid saya maksudnya kata dek lain pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa napa mi pasti kanjing Nabi. Polan selain Nabi Muhammad ni kata dek saya bedaki acara lahir. Tak ada saya raja aki lahir. Bahasa sederhana nah seandi maulid ni kan cuma Nabi Muhammad selain Nabi Muhammad ada maulid urik bekes pahadabu wapa cok tang penakan pun tahun di selamat di pun rimbi happy birthday to you happy birthday to you kasabeni maulid kasanya mana milad. Milad ben maulid ni kata tak pada. Milad ni ke ulang tahun, mitong umur ibitong dari rembi. Makanya milad ni ke syarat orang aku tu odi. Beda kata orang alamat tiap aku ulang tahun. Pun muntah absa abu bola. Lah Nabi Muhammad itu kan sudah wafat. Secara fisik, secara jasad Nabi Muhammad ni ke wafat. Tapi meskipun secara jasad Nabi Muhammad ni kewafat sampai makin molotan ni kalau ambu hadirin. Malah jen tahun sajen raja, nggih. Sajen tahun sajen meriah. Lamba berkata cuma ibri'i soplukan. Makin alhamdulillah sampai batari ngani berkata ki, nggih. Hah? Dul ma'awi lega nengki bapak ibu hadirin saya muljaki Allah ki kan cepon berkat napa cang tuan ru mana mon tuan ru mana cuala jam berkati ajam ki
nuntuan rumana material berkati batako paving begule sekton mun pah sampai tuan rumah ini ke pahaju dan mercon mun pah soroku gengkuk bang api ya letuk saya hadir le sajen tahun sajen meriak jejak dengan matura kak gula neka mun abah sering matura neka ya Allah asyukur dan gula teti orang matura apa napa sebab orang matura neka mi abah hasa iya khairat gara-gara mulutan cek itunya saus bi Allah ipa lain gara-gara mulutan neka bener gula tanya ida-ida bengkis neka mulutan neka napa amulutan perroma napa ipa polong ke masjid ipa polong sekalian teti langsung sekalian nyumbang ke masjid ki. Hadirin, coba sampian nyumbeng napa saus ke masjid, sampian abdi napa saus ke masjid ketika mulutan tak kira detilen jeden sampian jen melarat. Tak kira, mau makin tu abdi amin. Punten si amin ni ke si abdi tengi bu, bernyumbeng kepi di mabuda mulutan tak nyumbeng ke masjid. Ya pokok tak usah banyak. Kak napa si andi gibak, pala andi gedeng ya gedeng, andi ceruk ya ceruk. Andi apel ngiba apel, mun mangketang ngiba lanas, molena ngiba anggur deh ya. Jadi termasuk untung sampean nek oleh selarangan. Ngeboteh kok. Lah orang maturan ni ka amulotan iman gak diman satu jering maturan ni ka amulotan. Meskipun caranya bermacam-macam. Bade molotan ni ka carana peroma amulotan. Bade sebagian mekasen bade penggalan bade. Bade mulut tani kayak papolong ke masjid, penggalan bade mekasin bade. Bade mulut tani kayak nyuate sampang nega. Epa mari sehari peroma amulutan keng epa totok tanggal 12. Jadi kau jangan nganam pukul 6 mari isa. Ngeleng. Lejang gula malu ada tu tabu. Beki. Mulut tani kak caranya bebas kak ada remasaus. Karena mulut tani kebanyakan kebaik ibadah. Mulut tani kecik pun ulama. Idharus surur bimaji'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anga bunga atai kelaban hadiran Nabi Muhammad. Caranya bebas. Mbian nguncang datang ke Pak Ibni Berkat. Boleh. Mbian tak nguncang datang ke alongkolong ke masjid nyumbang areng-bareng pada. Saya baca maulid nikah maca solawat ala asrafil anam. Saya. Sampian tak baca solawat langsung baca sejarah Nabi Muhammad ngakui bahasa matura cerita aki Nabi Muhammad tak napa tapi tak langkong dan gula madapak iman gak diman sebagian badai masyarakat kapan solawat ala asrafil anam biasanya pakai somati mercon dia oke okay. Ya ibu ngalan badai ya mekasin badai ya mun sekitar uning tak napa lah tapi selangkong saya mercon ini kejek somat tempona solawat mancing patepak katempo nama celain deh gue. Apa napa? Senika. Solawat ala asrafil anam ni kula benajunan kan depa kon mancing deh. Syajidan syakiran ka annahul badru fi tamami. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ana apa mi kon mancing? Nabi Muhammad hadir dak ke tempat setempat ni ka emo sakir solawat ala asrafil anam. Mangkana syukur solawat ketika solawat mancing ini kalau pada ben solawat selain Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaih ya solawat lain ala Muhammad bedengan kuy alaihi mak nyebut nyama mik nyebut Muhammad orang ngejauh budai Madinah mik ngangkuy alaihi nika domir goib orang ngatada budai iman kak diman tapi ketika mancing ini kebeni ala Muhammad beni alaihi tapi alaikah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika alaika ni keajunan berdek kak dinto orang makan alaika teku salawat ala asrafil anam ku tak kabudi dengan ku yakka kapi maro'aynal isa hanat bisura illa ilaika والغمامه قد اذلت والمال صلوا عليك كفرك ليس ازكى منك بني منه بني من محمد tapi minka mi minka ajunan
Maka no, ketika solawat ala surfil anam, cepon ulama kula ben ajunan kutu tak aduban kutu aja ge tata krama cak geje palakeng tak ngerti napa se ibu calam betem mik ngitu mage cung mancung bede boleh solawat ala surfil anam pe seleri nase kapan mancung bae bareng akibah nase ibu keluar pe seler kase maca solawat ada se maca solawat mangke sampe maca solawat sampe ning ali cuko. Ya Nabi salam alaika ya Rasul kene iba jalan cukong kene iba jalan kapan raja pahe sabak dia ya beda-beda bumak benyat berarti dinak pangulak kenar ya saya jaga akhlak hadirin dak keajunan kusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dibacakan maulid pun maulid kak dinto hadirin bebas carana dari masalah sepenting bijami ilkurb dengan semua jenis ibadah da Allah subhanahu wa ta'ala ngaji Quran kada tak ada apa jadi benih-benih kebanyakan ibadah benih. Tidak ada aturan baku mun aku beribadah ni ada aturan nak beban fajang ko tu jebara ko tu macam fatiha ko tu ruku molot tani ke bebas molot tani ke andang senang kau leben ajunan atas lahir Nabi Muhammad karena saya senang ini ka makhluk saya paling agung burleburna Allah maka cara senang beda aturan nak ko tu ngangkui aturan ko tu sesuai ke leben syari lagu yang macam solawat tanah apa kan lagu tapi kan lagu nak cocok nggih bedalah jana se lagu aki nyanjung Nabi Muhammad maka nak tengku lama depan man gadiman lagu na solawat ni haruslah je solawat mun lagu na unyil je kebay lagu na solawat ya Rasulullah salam Allah salamun adik kejo malaikat ngocak cempur kura colong ngarai kok ada boleh lagu na solawat dia bang ada lagu India ya Rasulullah salam Allah salamun alik ni ke lagu asli nah hamtum jawahum ge jab jab tera mira tera mira sota hai ding 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 wahahaha kok nyapi di budi keluar saya dente ego Allah tahu kok yuk aku jadi niat ngaji niat jadi ngaji lagu Indiana kan baca aku yang kik ajak dengan secara mana kata andi ilmu kulen ni ke ilmu tak andi benih anak dia mak yonceng ampuan nyanyi India elah coba hudi lihat sini pidato cak nyanyi lepas bahas hukum neraka jahanam tak boleh kena tung ya mik mulai aku apa cong anyar depak lah yo bareng kok aku. Memang kena gula man-gaman pidato yo nyanyi ya dah. Ya tapi gula syukur gula pidato sambil nyanyi ni kira pikir alhamdulillah lagi gula nyanyi situ waktu gula kau cengan eda era bengkalan mana pita kalip napa ti salib pung napa napa seni kau muntak geleru ah. Ibu bapa abu nai bunda jadi kapan ngajian ibu nata seni kau orkes jarak cuma 100 meter. So satuan rumah nata kok ada orang hadir. Kuda masuk pengajian ni ke pengajian nata kok tak melot tuli bak de maurib tak kok capok datang artis selawakan. Tahu ni kenapa sih jangan apa putra buaya kenapa 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 berkai dia tak tahu. Pengajian kuda. Alhamdulillah. Ketika kuda pengajian nganam ibun laut ni ke hadirin artis datang. Keng alhamdulillah saya pengajian ni karami sampai tak milo kursi. Sedia kursi petong atos tak dua kan. Tempat tani kene sampai acing ke mancing ore. Kula pleman pula nak kerengal dia mulai ka ada jemaah kita pleman. Kula mulai. Lebet ior ke senika. Nik ku ka orkes segula. Pentong ke kok sekali. Ya bani pastorot entar ke beban ni kan len jalan nak toler ua kan. Apa dia penceramah di orkes? Anja melirik. Wis kah mulai kah? Saya ngajak pengengko kok.
Alon cak ke lauk kemarin. Ih, sebel deh. Tadi kula mulai kan lewat orkestra ni kacaran mobil. Di kula jeling. Ya Allah, sini ku ngara orkestra berde telopolo orang. Eh pengaji nak tak buah orkestra telopolo orang karo. Kula sambil keluar, alhamdulillah untung aku dah ceramah sambil nyanyi. Ngarabi masyarakat dek gua. Kasih dia ajaan pergi kana. Aja makai pengajian orkestra ya jua ya kula. Ya no, apa kita kasih lawan jangan makai dia ajaan pada nyanyi kia. Buang. Yang ngocol ke iya kula aja katanya oga memang begitu i manalah tahu abu tak langkong kaya jadi orkeski ya dek ya lanjut keh siapa sih yang lo kekeh aja yuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi maulid itu bebas. Napa sao seikelakuan e maulid ni ka bebas? Sepenting kelakuan ni ka termasuk ibadah da Allah Subhanahu wa taala ni ka napa sao oleh hadirin. Nggih. Lo yang menjadi pertanyaan. Ana apa mi Nabi Muhammad ni ka cuma maulid demi tadi haul. Kan mangke ni ka se Nabi Muhammad maulid, se ulama haul. Kenapa mata badan ni? Kenapa kok Nabi Muhammad itu cuma ada maulid? Kenapa tidak ada haul? Biar makin nyari ke Hongkong tak kira bodoh. Pengajian umum dalam rangka haul Nabi Muhammad. Tak kira bodoh bu. Kenapa? Ini tak ada haul. Perhatikan. Ini jawaban Imam Jalaluddin As-Suyuti. Apa kuat jawabuna? Lianna maulidahu min a'zamin ni'am. Wa wafatahu min a'zamil masa'ib. وحثت الشريعه على اظهار النعم والسكوت على المصائب cepun Imam Suyuti ana apa Nabi Muhammad mik lahir dari era jaki polan lahir dari Nabi Muhammad ni kan nikmat se paling raja ana apa mak lahir Nabi Muhammad ni kan nikmat se paling raja polanan cek saking Allah tak ake bayi Nabi Muhammad cek saking Nabi Muhammad tak lahir aki alam ben sa esena tak ake bayi. Jadi gula ben sampian ken ngampong de Nabi Muhammad. Lahiran Nabi Muhammad ni kan nikmat sebalik raja. Wa wafatahu min a'zamil masa'ib. Wafat Nabi Muhammad ni ke musibah. Wa hathatish syari'ah ala idharin ni'am was sukut was sukun ala al masa'ib. Bi syariat epakon mun andi nikmat papadeng. Mun andi musibah cek lebele lahiran Nabi Muhammad nikmat tore pepadang kelaben abedaki acara raja yang angafu ngangak mangken nikah setan Nabi Muhammad musibah cek raja cek bedaki acara jelas gitu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits mun andi nikmat pepadang mun jebar obat tau alhamdulillah puncak alhamdulillah bengkes tebelik mun susah Pak kampung tukang kepiore. Ingat lembut ku kogi muda? Nggih kan? Dak remah ku kono kak billahi rogi le. Mun rogi altu billahi na. Mangken ku ku belung polo petong polo hasil 90 juta. Da apa apa lo ada kada. Di tetang kene tanya aki, kok dingeding hasil ku kak? Ya oleh sarokoan. 90 juta sarokoan. Tak langkong kak mun 90 juta ekor rokok kapi mengi bibir tadi bacaan. Tapi kan seni, kemun seni, kemun bunga tak sak kasak, mun ruwet elo kebele, tebelik mun bunga kebele, mun nyak pese na kebele. Keng ngebele banyak pese ni kebele cara anda benih pas rumah nyak pese na, rum aja munceng malingnya mana. Dek rum macam mana ngebele nyak pese na, kelak tu punya ke Fauzan, boleh senyum bang salon. Bodoh saya nyumbang terop, bodoh saya nyumbang berkat. Dia sampaian nyumbang ni ke artinya abdi tahu cak bet ibrik nikmat rezeki bi Allah. Bodoh donatur Haji Jamil hadir, Haji Ikram hadir, Cisera boleh hadir. Mbian kala ben teti donatur ka pondok pesantren, kala ben aparing, ni ke berarti asyukuri nikmat Allah, abdi oning cak sampaian ni ketempuan ibrik nikmat. Ya pala mbian tak bisa mbian, abdi berkat tak bisa, nyumbang alako tak bisa. Ya hadir le, jangan mangkin ni ka. Tinggal cak nyumbang manglo.
kan bener tuh kadang lakon jak nyumbang jak lakon orang salah kepi kok kan lagi bener teror jua saya lawan jua sudah iya jua deh pasti ada je jua aja kau tuh nanti sudah iya jua deh saya ya ada jerkit pada iya siapa sih lo tahu pun kerode iya jak mikirin bui tokang pun kerode pada nebendeng ni kuban lebalan bulan penalti tak masuk di luar aduh korang dah iya ji yang kurang bukan sini pagi dan demi ngerti saya ngocak aja main bal tipi kalau nimpak mau tak gentang gak ada ya bahkan enggak perjuangan nih kadang dia mana kayak Fauzan gila perjuangan nih kalau bisa ke TV ya. Makanya Nabi Muhammad sukses loh Nabi Muhammad kok sukses Nabi Muhammad itu tidak berjuang sendiri Nabi Muhammad itu keanekaragaman dalam kebersamaan Nabi Muhammad iferingi Sayyidina Abu Bakar Nabi Muhammad iferingi Sayyidina Umar Nabi Muhammad iferingi Sayyidina Utsman Nabi Muhammad bada Sayyidina Ali 13 tahun namun la ilaha illallah sampai mangkin pekun nyolpuk pekun abu tak temate mak lekas gelu 13 tahun orang si asal kafir total bisa jadi Islam kebi mangkin Nabi Muhammad nikah kerja sama dan sama-sama kerja saya ini keperjuangan ada Sayyidina Abu Bakar saya ada Sayyidina Abu Bakar orang sepo seahli siasah orang sepo seahli politik jadi pada apa arbuk dari Sayyidina Abu Bakar ada Sayyidina Umar saya ada Sayyidina Umar nega orang sepelak acaro pada Sayyidina Utsman saya ada Sayyidina Utsman orang soki lampe pada Sayyidina Ali pada pemuda pinter pak semangat ya. Apa olong kanjeng Nabi saya gak tua ya kuna benajunan mangken nega senika Islam nega benih baik hati bagi kaki ay hadirin kula benajunan tori berjuang tori berdakwah mak dia pun gelap pada gebek keselamatan sampian sepo anak kuat tak bisa nyumpeng obeng tak andi abri pamangki abri doa ketika dengu dia nak kebenar ya engkau rela tuan poralah poralah engkau jalan aku walau bisa arah bagaimana gelap eh ngai kini boleh tembak kaki aku pak eh saya sepoto di berjuang apa ring pendapat apa ring pamang gitu aki saya ngoda berani di kelompoknya Sayyidina Abu Bakar ada kelompok Sayyidina Umar saya ada Sayyidina Umar nih kelompok para bajingan eh para bajingan mari kita bergabung di kelompok Sayyidina Umar jadi gula benajunan mari kita bergabung saya kelompok sepotore kelompok Sayyidina Abu Bakar tak usahlah kau beri pendapat dua aki saya dah muda si kelompok Sayyidina Umar tikal tak usah beri pendapat beda lah nyala aki saya tapuk colok om dia kan senika saya soki-soki mari kita bergabung di kelompok Sayyidina Utsman bin Affan tikal tak usah ngangkuk betom ya tikal tak usah agelui dulu sementara aki dan nak dia kabut teraki tuli tanya aki kiai bila pondok putri bangun aki kiai seminggu aki kula nyumbang kabut kiai mau sekelang kong berempat trek citung mereka hari aroma tak ya biri bering eh makin nyumbang kabut citung mau sehadir nyumbang tungi dengan nyuku tak cocok cocok berendak nari makin situng mau kabut nyumbang kabut tiga enggih kelompok yang cerdas-cerdas ini kelompok Sayyidina Ali alumni-alumni pondok pesantren sampian sepelak ngagungi ilmu ngiring agabung setan pun tenang pula bisa nyumbang ngacer nyumbang mulang kalau sudah bersama al-ittihadu yujidul kuwah wal kuwatu tudminun najah kalau bersatu kita akan kuat kalau kuat kita akan sukses kenapa kita tidak sukses? Kita tidak kuat kenapa tidak kuat? Kita tidak bersatu kalau bersatu sudah kuat meskipun kita tidak sama tapi kalau sudah kita disatukan maka kita akan saling melengkapi satu dengan yang lain inilah faedah sebuah kebersamaan dalam kehidupan yang berbeda-beda kriki ini kan yang kupada bim dia tak pada deh kak kriki ini kak mun karo kentung-kentung ini ikiba atokar karo magili ya kau orang ini ini mun karo kentung magili keng mona polong lemak ini marah maju bisa minta bian. Minta aku oburan apa masake apa cak gila marah pun tak berjajah mayu kau ada cak laban kan enggak maka mari kita bersatu
wala tahtakir man dunak falikulli syai'in maziyah. Jangan menghina yang lain meskipun tidak sama, karena tiap seseorang itu punya kelebihan. Nggih? Krikik kau leben ajunan ni kalau pada ni kan? Krikik pada apa tak pada? Tak pada. Keng maki tak pada cek patang cokocok andik kelebihan bang sebeng. Pulempol ni ka pande. Tina maki pande cek cokocok. Ria maki paling pande mun bede kiai, sengat teria maki de pande. Ngereng kiai, ngereng kiai, ngereng kiai. Nik kamu ke paling renjang tak ning pengatur kiai dia. Di masjid ding dong. Ah, berak kiai dia. Kimpian masuk ke laut. Sepandek paratu, serenjeng tak paratu hadirin. Apa napa? Likulli syai'in maziyah, punya keistimewaan bang si bang. Iya bang sebang yuk. Allah menciptakan tikentik. Apa ya? Mungkin keng tak kancan anggur dua bu. Bapak ibu hadirin saya muliakan Allah, sehingga semoga perjuangan-perjuangan saya kelakuk dari guru-guru kaula ajunan juga perjuangan-perjuangan ajunan kak dintu bisa ditilenceh dan selamat dunia akhirat. Molotan mangken sombongan-sombong na ajunan, karena ajunan mangken sehadir sengrena semekir sealakuk keng demi untuk amul jaki lahirah Nabi Muhammad mantar ditilenceh dan efek tabi Nabi Muhammad kalaban syafaat. Amin amin Allahumma. Pon paham sabora sabora maki sambia keje ple mana ke ngai harapan Nabi Muhammad mi karo bede maulid te polan maulid te lahir Nabi Muhammad ni kan nikmat se paling ra harapan Nabi Muhammad ni kami tade haul haul ma Nabi Muhammad ni kase te na musibah je pun Imam Suyuti mun musibah je sakasa mun nikmat papat te makanya Nabi Muhammad cuma bede maulid te hadirin. Pon jelas ki. Yang kedua, makini ke acara-acara haul masayikh. Haul nika adu aaki anyo onaki sapora. Deka orang seampun setia hadirin. Jadi makin setia aja para guru masayikh kaula ajunan, para masayikh umul qura seampun setia seampun wafat itu aki kapti malam makin. Nggih. Mbian bahdu gus nika. Cok le kiai mek kin nakin tua aki. Cok le kiai mek nakin minta aki sapora. Cok le kiai mek nakin haulin. Hadirin, saya menemukan pernyataan Al-Imam Ibnu Hajar ditulis dalam kitab Durrul Mandud dari Ibnu Sirin. Imam Ibnu Hajar ada bu sini kan. Wad-du'a'u bil maghfirati la yastalzimu wujuda dhanbin bal qad yakunu li ziyadati darajatil qurbi kama yushiru ilaihi istighfaruhu sallallahu alaihi wasallama fil yaumi wal laila mi'ata marrah. Atua aki orang sete anyu onaki sapora guru seampun wafat nyu on sapora ka orang sete ni kebeni berarti sesete andi dosa. Jadi kapan kula ben sampean ngahole guru beni bahada bu jami pentahun ya kholet tok kiai jeng tak lum tade tu sana beni mak iya kholet kiai ni ka pentahun mi minta ki sapora pentahun cepon Imam Ibnu Hajar anu onda ki sapora ka orang sete beni andi arti sesete ni ka andi tusah karena istighfar de orang sesete ni ka cukan bisa afaida untuk mateng kita recet de ka orang seampun sete kama yusiru ilaih istighfaruhu sallallahu alaihi wasallam akatia kanjeng Nabi Muhammad kak dinto maca istighfar idilim sehari semalam tak kurang dari satos padahal Nabi Muhammad kak dinto maksum lu andi tusa mik minta sapora Nabi Muhammad mik maus istighfar mik nyuun sapora cek andi tusa istighfar Nabi Muhammad ni kebeni untuk nyapora tusa tapi untuk mati kita cek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad ni kak maksum
Maksum ni kalau andik tu sama sekali. Nabi Muhammad ni kalau andik tu sama sekali. Keng sehari semalam macam istighfar tak kurang dari 100. Persis orang bengkesriah. Tu sana tak kurang dari 100. Alhamdulillah tak macam-macam sekali. Amin Allahumma. Njak si amin nungku je kaki pun. Cepat penuh. Jadi tak macam-macam sekali. Amin Allahumma amin ya gua. Ngantuk lah dengan detilnya. Ngantuk. Mengantuk mayu. Nyanyi. Di India kita akan mereka beri yang kuat derap gila. Korang muncang TV. Ada ke ngampung ke pondok. Coba di India makin dia kan acara na molotan. Bukan molotan ni makin lagu-lagu sebeda sangkut paut ben Nabi Muhammad ya roh. Mari oh mari mari baca salawat Nabi agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Marilah 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 mare mare. Isuting kapan lagu ni pentong sekali. Untuk Pak Karenga pria. Mun ke rumah buru ajar ben hadis tanya naik rena kapan lagu HP nak pas isuting. Becing kok. Mun ke rumah kandek kencing Nabi begelanang tenang. Engkau mana lagu? Marilah, marilah, tulikanlah habena. Tak langkong, tak langkong ke Fauzan. Gue lekuk mun ngoncang gue boleh ni kacak berkintar ke Fauzan ni. Engkau ung gue pentong benaku kemarin ni. Tak lekuk nyari kisah bedai pegang. Kau yang nerok gula ke Bengkalan tu? Bi gula itu tiap polisi, mian. Polisi tidur. Ngapa yang mbak mulai nak gula bini kan? Tanya. Aman ki? Mana tahu kau ramang ken boy, mayu. Minta banyak jalang lang, mayu. Mulai nak. Mencing ngambak ni ke gula tangkap, mencing ngambak ria. Langki bermulai bi gua kayu. Tia tua aki guru katimang kini istighfar kau leban ajunan tua dak ka guru sampun seta neka tia aki guru kau leban ajunan tera cetta sajen tengki tera cetta sajen ngatas alam berzakh. Amin Allahumma amin Allahumma lamun la tera cetta ngatas ni ka hadirin mun la kiai tera cetta ngatas sampian budian swarga nang ngatas kia. Amin kak. Bani da'i ya. Bagaimana dia dengan doa bani da'i? Aduh mon kalau keng suarga dan ngetas kia ibu da'i ya. Coba tu anak Allahumma pajero ya Allah. Oh boleh. Alangkong tahun datang tali ke bukan acem ni, kasih ngajak berkintar. Ketika guru kamu dengan ajunan ngatas derajat, kamu dengan ajunan derajat pada ngatas, mak bisa pada ngatas. Hadirin, ternyata budian si bisa abri syafaat ni kebenih cuma Nabi Muhammad tapi as-salih guru kamu dengan ajunan setaja para masyayikh ummul qura seampun wafat kak din tu bisa ngibah kau dengan ajunan budian dek kesuarkan Allah. Amin. Si bisa abdi syafaat ni kemudian lema bini cuma kanjeng Nabi tok. Kanjeng Nabi ni ke pertama kali saya abdi syafaat. Syafaat ke kanjeng Nabi sepertama ni kenyaman syafaatul uzma. Syafaat sepaling tengki, sepaling agung. Bahkan kena ben syafaatul uzma ni kebini cuma ri Islam. Orang kafir melo nyaman cukan sekecek gara-gara syafaatul uzma ni. Kemudian sampun kiamat manusia ni kan epa jaga dari kuburan.
yansiluna min kuburihim kal jaradil muntasar. Ini bahasan Imam Qurtubi dalam kitab Tadhkirah. Manusia ini kesampona mate kiamat epace ke dari kubur yaumal ba sini ke bade sade buaki petong tahun. Mangkane cek pun ulama mun ngopura ki mayit papolong cek sabesa mun embu kubur ki bun bare pak bun bare kiah mace di bun bare kiah mun anak kubur ki bun temur manto ibun temur penakan ibun temur ketika petong tahun cek ke dari kubur ni ke mak letak menlas bade se kenal kake su iya ti deja. Harap bu, keton bu, asli negen tengah kau mera. Mun bade saya ngocak gula cuba ni keng saya ngabes semak gendu bu. Mun cilik di orai genteng bu. Manusia ini pahit papolong satunya hadirin. Lepas perpolong nama manusia ini kepah inyamai mahsyar. Inyamai apa? Mahsyar. Mahsyar ini ke arah semakin miliaran kilometer. Ini ke itace dicetak ini ke kira-kira satu hasta. Secengkol ini. Kejok peluh beku ini. Peluh ngalkal hadirin. Satu saja manusia ini ke meluh. Bodi sepeluh neken tabung, bodi sepeluh neken de, dan bodi sepeluh neken leirah. Bahkan jika pun ulama, bodi setakin lem kalau ben peluh ne tibi. Bini tergantung badan, tergantung amal. Bini kapan rinjang selamat, kan muni kantoni mun kain, mun rinjang selamat, pada takin lem. Bini senikah. Mun pah kapan rinjang selamat, pada takin lem, engkau takin lem bit tibi. Hari ini selamat menjak rinjang. Baca agilah, pentong dia kemarin. Oh, jika boleh selamat agilah. Tak mari urusan, mungkin beberapa boleh marin lagi. Dalam keadaan melor satu aja manusia nyiksa, orang kafir tak kuat jauh penlo ngalkal jauh lah are setengah meter dicetak. Ibu kuben panas sehari. Penlo kepingal kal ngalkal pada ben aing masak kesu penlo. Ating pelunting, apa pelunting agak kem, macam penlo kepu. Orang kafir ni kanan tangga pengiran. Allahumma aghithna hatta ilan nar. Ya Allah, korlapa keluar dari mahsyar sebab ke neraka nomor berempat abai. Korjak mahsyar langsung ke neraka abai nomor berempat abai. Yang ku celup ngaran neraka. Padahal orang ni ke masuk neraka yang kes dari neraka sabak ke mahsyar bisa angit ke mahsyar saking dari panas neraka hadirin. Berhubung ke neraka tak tahu. Saya tahu kalau yang penuh ngalkan panas tak kuat. Cik pun ulama likulli da asaddu da orang ni ke aroma sepenyakit saya geresah paling saking penyakit mbian mun tempo nak sakit cetak mun beda orang sakit cetak pah ngucak ya Allah haram king tak kuat mun sakit cetak harus pecah cetak kana haram mun ku angu sakit lain iya di tempo nak cetak saya ngucak haram king tak kuat ke haram re mun tempo ke cetak ku angu sakit lain ku malu bagi Allah ipa sakit gigi nya semalam tak ambul sekali kedua-dua haram. Hello, 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 hello. Saya boleh bentong. Hello, 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 hello. Ada mesti bangsa ke kiki yang masa ke lain. Ada masa ke. Iya, jadi mana ke kiki yang masa ke lain. Aku malu mabih Allah bayu boi pasak ke ateh. Ngadu, ego. Langsung dek iya kaki le. Kapan sakit ate pah ngucak daripada sakit hati lebih baik sakit gigi ini tiada mengapa. Bocok pada mari tahu ke ate tak mun Nabi Muhammad lo sakit ate mun Nabi Muhammad ni kalau andi ke ate kak. Nabi Muhammad ni kan melarat setelah ada orang yang kini alaku ke Abu Talib nguan lagi embing Abu Talib. Ketika Nabi Muhammad alaku ke Abu Talib nguan embing Abu Talib cak Nabi Muhammad bapak wafat embu setu jetem jetem kok om yang ring metu pak embu setu setelah ada orang ngalak nguan embing Abu Talib. Ketika ngalak nguan embing Abu Talib Nabi Muhammad ni kehadirin ku tak pah Nabi Muhammad lebur dek kapotrana Abu Talib seanyama umuhani
umur hendik ni ke empuk ke Sayyidina Ali. Nabi Muhammad kira umur segemik ni kan. Kik ngode ki anu, lebur ke umur hendik. Akhirat mengutarakan maksudnya kepada Abu Talib ingin menikahi umur hendik. Salah itu lah, kik patodus. Salah itu lah, kik masakit. Ya pokoknya jawab dengan Abu Talib, Al-Karim la yukafi'u illa al-karim. Orang mulja je tak cocok kecuali papolong benreng mulja. Cengkok soki Muhammad jatim seikahkan dengan pongkang. Kok pahit kaman tua? Nabi Muhammad sakit ate. Ten. Nabi Muhammad elamar bi Siti Khadijah. Arajiban Siti Khadijah. Pas andi potra Nabi Muhammad. Sera potrana Siti Fatimah Az-Zahra. Kapan andi potra Siti Fatimah? Sayyidina Ali ale ing umuhani lebur ke Siti Fatimah. Bi Nabi Muhammad ku tak epa polong, epa kabin. Mun tepak ke Khulil Yasin haram cici tok patok biru tak habisan namun ko. Engko lambat libur kampung ke salah itu nak ipa sakit pah ale enga bina tangana bila beri cak deku pasaran bila saya beri cak kan teku lacar kacara oh ya lang ke Nabi Muhammad kejak benlek ke ateh wa innaka la'ala khuluqin azim ngak napa lah Nabi Muhammad ngak gula ben sampian haram tak kira gelem kak. Gula boleh lambat. Gula sering ngajar tiap pengajar. Gula lambat tu man. Ki lambat aku cak pada epak pada melarat embuk melarat. 2012 gula mulai minta ring bini. Magi situ ngemik bedenda. Cak nem ring bini nolak kepi. Terakhir gula bi kiai apa kalian bersantri situ pondok. Apa kalian cak lepak kon kiai. Apa kalian 6 bulan. Mari teket beton. Ni bang kalian ni kak beda istilah tanda jadi teket beton. Kurang didik saya teket beton lebih kok. Pani pakabina minta paburu petongga petong oreng nolak Khulil Yasin situng sendak pahabodlong takut burung boleh dari 2015 sampai 2012 kula ni ka melarat tang tau tang saya kakana 2012 mulai ceramah 2011 kula mulai masuk YouTube makin kula tak ngaleng apa paring Allah mong kalau saya kakana kula tak melarat ngakan cek colok tabi morkomor. Kapan mungkin bi Allah mulai paringi dunia tak ngaleng lah paring Allah. Lambak reng bini. Lambak reng bini saya nolak gula saya menem. Salah situ ngapa benda nelpon gula dari beri. Lambak eka bina tanda. Pah mungkin gelem maka kita timur dua. Jawab bi gula. Bawalah cintamu. Berikan pada yang lain. Terlanjur sakit hati, terlanjur sakit. Oh Ismawati. Hai hui hai hui. Tapi mengapa ngobrol tu aneh kok. Lambat pulang kik melarat tak gendek ika. Man mungkin jadi merduang mik bener jang ring kadur jang ring bengkes dia. Mun karak suruh guring mun kopi suruh toto iko. Mun melarat tak ada ajeling kapan soki kepingak kok. Cakap pak grupnya sampian deh yuk. Sampo de iya deh. Muntang kancerenjak sama biasa. Thank you, Kak. Bu, kurang 5 menit. Allahumma salli ala Muhammad. Pona boleh boleh. Tetapi manusia ni kekapi dalam keadaan panas imahsar. Minta keluar. Nabi Muhammad ketika ipintai pertolongan. Napa cengguna Nabi Muhammad? Analah hal yaum. Analah hal yaum. Sengkok sama keluar setiap.
Hadirin, Nabi Muhammad anyuun ke Allah. Setaja umat Nabi Muhammad makle epa keluar dari mahsyar. Setaja umat Nabi Muhammad epa keluar dari mahsyar eki bedak kemizan. Benih karore Islam diapun ulama. Maka saya kafir epa keluar di mahsyar berkenikah. Eki bedak kemizan. Sampai ring kafir ni kalau mielo kasyafaatul uzma ni kan. Singal kal di penuh mahsyar epa keluar maka saya kafir. Dapat kemizan pahit tempeng. Etempeng. Bada ashabul yamin, bada ashabus shimal, bada senerima kan ketap kelaben tanang kanan, nika selamat. Bada senerima ketap kelaben tanang kacir, nika secelaka. Termasuk orang-orang kafir nika secelaka. Dek rumah Nabi Muhammad. Pola ambu Nabi Muhammad asujud pola dek Allah. Cepon Allah irfa' ra'saka ya Muhammad. Lais hadal waktu sujud. Angkat cerakah. Beni waktu nak minta setia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Minta apa berkaki biko Ibrahim Muhammad sementing hati nak kaki jember sementing kaki renah sementing kaki senang napa cepon Nabi Muhammad la arda wa wahidun min ummati dakhala an-nar ya Allah ten kula tak kira renah ten kula tak kira jember ten kula tak kira senang mun umat ten kula ki beda saya masuk neraka seteje umat Nabi Muhammad makir raja tusah makir ahli maksiat hormate ngi beriman hadirin iki bebi Nabi Muhammad ada sementing dak neraka Allah mentir tepat kaula ajunan Allahumma nek kasega penting mulai ki Nabi Muhammad pabanyak itu sanam dia bo tai keren embian di kantong ke surga jeung ibe narkoba bahaya apa tak bahaya bahaya king mun sing awal ka Polres Pamekasan di polisi beli ke tak kira tangkep embian king mun sing awas ka Polres Pamekasan depak ka gelis Bengkalan tak kira yambe depak ka tangkil Bengkalan tak kira yokom depak ke kenjeran surga je tak kira pambu padahal ibe narkoba embian mi aman beni takok kambian takok kamu bil coklat se ada jo beni karo aku bayi sim ka maki masuk swarga mun andi ring dalem gembangan saya ring dalem kuleban sampian Nabi Muhammad ni kasih bekal abri syafaat nomor 2 guru kau leban ajunan mangken se iya khol ini kemudian bekal ni bekau le ajunan amin mun bade sing awal ce go bater ada tak nuonong ada tak selamat kule sedih ngacerita kule sekalian teman macet e pelengaan ni e tepani pasaran mobil kula cekak tak bisa lebet kula nelpon panitia kon ibun sepeda mobil cekak bu tak saya kiai mun kon ibun sepeda ipo kuas elin jeling ngoreng deki tinggal kon ina ben mobil kiai cang kula mun kon ibun mobil padu macet peleking mobil bisa tak ada mobilku lebet lebet e kawal lagi ai mun e kawal magi mobil pakun lebet ya to re cang kula e kon ibun mobil kula e kawal alhamdulillah bisa lebet magi mobil me tak bisa lebet cai kon ibun ambulan kula ingin cemaki ke puskesmas kula pai masuk belum ambulan ada buru kapi orang minta buru aja jangan orang mayit sinumpa almarhum ria kujak nyetek maka lewat lebat pun tak kok bini boleh sahabat teh iya ria ada saya eh kini serta gula ngalak tas piampas lo ibu aja cek korotu na petra lo ibu aja baca kapi Allahumma odi ya Allah Allahumma odi Allahumma odi alhamdulillah ada pak roma odi seng malam orang ngebuk bisa cerah merin yang kujerang kong ngebik kaki Allahumma salli ala Muhammad jadi gula mikir ketika iki beban ambulan kudu lihat sedepan yang anak kiai jangkul. Ya tadi ilmu, keng mak kita tadi ilmu, mak kita anak ring tani mun ibadai ambulan. Oh jabarno, pada budian tinggal mak kita kuleban sampian ring biasa, tinggal mak kita kuleban sampian banyak tu sana. Keng mun kanjing Nabi sing iba, pakun selamat sampian. Tinggal mak kita sampian banyak kelakuan cuba, banyak kelakuan maksiat. King mun guru sing iba pakun selamat kudu ban ajunan karena guru ni termasuk orang sayyidi Nabi Allah budian orang-orang soleh ni ka utuh apa ta kau leban ajunan orang soleh kati guru ni kan masuk aswarga bi malaikat engken dimin ge cender masuk pola bade santri sa iki ba banyak malaikat hatta walau kanu adadatan nujum pakai pada ban betong na bintang kura kasokan tori ki ba kula ban ajunan iki ba budian tetapi mangke ni kula ban sampean kengke nyeleke mantar setuju saya hadir ikut ta'an Nabi Muhammad setuju saya hadir ikut ta'an guru ke suarga demikian sekilas info saya bersama seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan anda jangan kemana-mana karena saya juga tidak akan kemana-mana.
Kita lanjut setelah yang mau lewat berikut ini. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila di Bengkes ada janda pirang, saya mau menikah lagi. Buah durian, buah kedong-dong, cukup sekian dong. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.